Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas mendatangi Balai Kota Jakarta pada Kamis 7 Maret 2024. Mereka datang terkait gaduh pencabutan bantuan pendidikan KJMU yang viral di media sosial. Kedatangan mereka pun disambut langsung oleh PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyampaikan keluh kesah mereka terkait pencabutan KJMU. Soal pertemuannya mahasiswa, oh, ngobrol-ngobrol sama adik-adik. Beliau ini adik-adik pinter-pinter, ada yang di UNI, ada yang di UIN. Jadi memastikan bahwa mereka bisa mendapatkan KJM. Nah, sistem sudah dibuka yang konsisten dan tentunya cleansing itu pertama. Saya pastikan bahwa mereka yang sudah mendapatkan dalam perjalanan KJMU bisa tetap mendapatkan itu, dan tentunya pemadanan data tetap berjalan untuk persen-persen. Tapi tidak ada keputusan KJMU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.